Serius banget sih. Good luck ya. Udah lama gak ketemu yang ini nih. Wah, ini jagoannya nih. Let's go.
Guys, hari ini kita interview dulu dengan Fakhri dari SMA Al-Izhar. Fakhri, gimana setelah pertandingan nih? Udah lama kan nggak main, ataupun juga nggak tanding. Hari ini dia 16 poin loh, ini SMA kelas 1. Kata pelatihnya belum boleh dikasih tahu, tapi gue udah gapin duluan ini karena ini jago. Fakhri, gimana rasanya tanding lagi nih sama teman-teman? Seneng sih, kan udah 2 tahun nggak tanding. Tengok kamera dikit. Deg-degan juga awal-awal, soalnya baru 2 tahun lah nggak tanding, jadi persiapan juga kurang, kurang mental. Awal-awal kan bau banget, kena mental. Terus tadi gimana cara nenangin dirinya tuh pas udah quarter berapa tadi? Quarter half time, dikasih tahu senior Alvaro. Katanya main aja yang benar, nggak apa-apa, pede aja, ya, cari foul, bisa kick out kalau ada yang bantu. Gemeter banget ya. Malu. Malu kenapa belum pernah di interview? Gak apa-apa lah. Tapi hari ini dari Coach Ika sendiri, Coach Ika bilang apa tuh sebelum pertandingan? Pesannya apa untuk kalian? Banyakin being rebound, soalnya mereka lebih gede, kalau kita lebih kecil. Jadi reboundnya banyak, main transisi lebih cepet. Tadi sempet takut gak sempet kejar-kejar kita? Iya. Sempet takut ya? Hampir kalah itu quarter terakhir. Tapi gak apa-apa lah, akhirnya mana. Kamu kemarin sebelum di sini, maksudnya di Al-Izhar kan persiapan pendek tuh. Iya. Persiapan berapa, sempet berapa kali latihan tuh? Banyak sih, tapi satu bulan itu latihan terus. Oke. Satu bulan setiap hari latihan terus. Tapi kok kalian mah enak ya, ada lapangan sendiri ya? Iya, jadi diizinin sekolah, jadi enak main di lapangan. Udah, jangan nervous-nervous ntar kak, kalau mainnya bagus di interview lagi ya. Iya, okay. Amin. Mau say hi sama siapa nggak? Nggak ada. Mama, papa? Aduh, nervous banget deh. Oke, okay, thank you guys.